hatinya kendut-kendut ini. Wush, tambah kencang. Wush, tangtung, tung, tangtung, tup. Tuh ada pergerakan. Mana? Wush, wush, wush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa ya. Jumpa lagi dengan Kang Singapak di Ngurak Belut saja. Oke, next petualangan ya, kita akan mancing di area persawahan ya. Tapi nanti kita akan mancing di pinggiran parit ini ya. Nah, ini paritnya banjir dan sebelahnya sawah juga banjir. Jadi nanti kita cari lubangnya di pematangnya saja ya. Biasanya kalau momen seperti ini banyak lubang belut yang di tengah-tengah. Nah, buat kawan semua ya, biasanya kalau pematang di dekat parit, antara parit dan sawah, belutnya itu lumayan ukurannya. Oke, mudah-mudahan dapat hasil yang banyak lah, syukur-syukur dapat babon. Oke, kita lanjut perburuan. Nah, untuk mencarinya kita lebih baik jegur di persawahannya saja ya, pemirsa. Jangan di paritnya, paritnya cukup dalam sebatas pinggang ya. Kita melangkah di pinggiran sawahnya ya. Oke, sementara di bawah sini ada lubang mencurigakan pemirsa, lihat ya. Nah itu, dan itu juga di depan. Oke, kita coba yang sana dulu pemirsa, kelihatannya lebih mencurigakan yang itu ya. Oke, kita coba saja kira-kira lubang apa ini, belut atau tuan krep. Naik turun. Santap rek, apa ini yang nyantap? Aduh, belut tata tuan krep ini. Belut, ush, oh, belut pemirsa, belut ini hasil. Oke, saya coba lagi pemirsa, ini belut hasil ini. Ayo, tuh ada pergerakan. Mana? Bus, 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 bus. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Babon pemirsa. Lihat babon. Waduh. Aduh, saya naikkan. Dingkluk. Nah, ini babon ya. Gede banget. Mantap. Alhamdulillah. Oke. Ini salam-salam yang tetap buat seluruh subscriber dan penonton setia Cagus Ngapak. Untung gado bawah ini. Mantap, gede banget ini. Sejempol kaki lebih ini. Mantap. Nah, di bawah sana ada lubang mencurigakan pemirsa ya, lihat ya. Aduh. Oke, kita coba ya umpan-umpan darurat cacing tanah. Loh. Kendut-kendut apa ya? Oh, yo naik turun pemirsa, ada pergerakan, lihat. Loh. Loh, lihat ya. Sepertinya kendut-kendut ini. Wush. Tambah kencang. Wush. Tangtung, tung, tangtung, tup. Asis. Baru digigit.
mana? Wush, dulu. Wush, ui, ui, nggak pakai lama pemirsa. Lumayan. Montok banget. Lumayan besar ini pemirsa. Hampir sejempol kaki. Oke pemirsa, nah ini belutnya lepas ya, ngubet-ngubet di tripod. Alhamdulillah besar ini, lumayan lah. Oke ya, salam-salamnya tetap buat buat seluruh subscriber dan penonton setia Jaksa Ngapak. Oke, kita bungkus, salam satu hobi. Nah pemirsa, ini ada lubang ya, tapi sangat disayangkan ya, sedang bertelur itu. Nah kalau jumpa lubang seperti ini, buat saya pribadi sangat diharamkan buat dipancing ya. Itu ada busanya ya, kelihatan nggak? Nah, oke, kita tutup lagi biar berkembang biak dan populasi belut tetap melimpah. Kita cari lubang yang lain saja ya. Oke pemirsa ya, di depan sana ada lubang cukup keren ya. Tadi di sini ya saya dulep-dulep mengarah ke sana. Oke, kita coba umpannya tetap cacing tanah. Waduh, langsung senggol rek. Slup. Cerot. Kena we. Nah, itu pemirsa belutnya. Montok. Ih, mau jadi albino. Mau jadi albino apa ya? Loh, lihat. Kok belang-belang seperti ini pemirsa? Aneh nih. Yo, belutnya doreng-doreng seperti tentara ini. No, ya, oke. Saya bungkus. Salam satu hobi. Oke pemirsa, di bawah sini ada lubang cantik banget. Ya lihat ya, nah, itu kemungkinan tembusannya. Ya, nah lihat. Oke, kita coba lewat sini. Kemungkinan kepalanya di sini ya. Oke pemirsa, mari kita coba ya. Umpannya baby frog. Oke, mudah-mudahan ada senggolan lah. Kita goda-goda di atas dulu. Barangkali mau naik. Loh kok malah mundur rek? Iya, belut. Belut ini pemirsa kelihatannya. Ayo, senggol dong. Mana ini? Ayo umpan enak ini. Umpan enak ini. Oh, mundur mana? Turun lagi pemirsa airnya loh, turun lagi. Oke, disantap pemirsa, lihat ya. Oke, biar dibawa dulu ono. Kawan, biar ditelan sekalian, dikunyah-kunyah ya. Cerot we. Nah ini. Astagfirullah. Nyeplis pemirsa. Oke pemirsa ya, seperti apa yang saya sampaikan di awal di video-video sebelumnya ya, kalau kalian mancing di spot sawah ingin dapat belut yang besar, kita cari di pinggiran parit ya, sawah tapi pinggiran paritnya saja ya, karena belut besar paling menyukai tempat seperti itu ya, tempat tersebut. Dan alhamdulillah tadi masih bisa strike belut super besar. Kalau di tempat saya itu sudah monster sawah pemirsa, alhamdulillah. Oke, sekian dulu petualangan mancing belut Cakus Ngapak karena hari sudah sore ya.
Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam satu hobi. Wuhui.